Assalamualaikum anak-anak. Hari ini hari Malaysia. Jadi jom kita buat kreativiti tangan jalur gemilang. Barang yang kita perlukan adalah kertas A4 putih, pemadam, pensel warna merah, kuning dan biru, pensel, lidi ataupun batang, gunting dan selotip. Okey, jom kita mulakan cara membuat jalur gemilang tangan. Okey, mula-mula kita perlukan kertas A4 dan kemudian tapak tangan. Okey, tapak tangan ni kita perlu tekap dan lukiskan. Ha, kita nak buat tapak tangan, jalur gemilang tapak tangan kan? Jadi kita perlukanlah tapak tangan. Okey, kita lukiskan kita punya bentuk tapak tangan. Okey. Ni buat perlahan-lahan, okey. Lukis ikut bentuk tapak tangan anak-anak, okey. Okey, bila dah siap, nanti yang tengah-tengah tu bawah tu ada lubang kan? Okey, kita sambungkan. Kita sambungkan. Okey, dah siap. Okey, sekarang okay, kita ambil pembaris, okey. Kita nak buat jalur, okey, jalur pada garisan pada jalur gemilang kan? Okey, kita perlukan 14 jalur. Kita mulakan daripada jalur yang pertama pada jari yang paling panjang. Ha, jari tengah tu jari paling panjang kan? Okey, itu garisan yang pertama. Okey, kemudian buat garisan yang kedua. Pastikan cukup 14 garisan, okey. Okey, garisan yang ketiga. Okey, teruskan lagi dengan garisan. Kita buat 14 garisan tau. Ha, kalau boleh kita nak cukupkan 14 garisan. Sebab pada jalur gemilang ada 14 jalur. Ha. Okey, sekarang dah siap 14 jalur. Okey, sekarang kita nak lukiskan bulan dan bulan sabit dan bintang pula. Okey, untuk lukis bulan sabit dan bintang, Mu'alimah gunakan objek yang warna bulat, iaitu Mu'alimah gunakan solatip. Tengok tu solatip kan? Okey, solatip kecil Mu'alimah gunakan. Mu'alimah lukiskan bentuk bulan sabit tu gunakan solatip macam ni. Lukis separuh je sebab bulan sabit tu kan bentuknya separuh saja. Okey, kemudian anak-anak cantumkanlah ikut buat bentuk bulan sabit. Okey. Okey, bulan sabit. Okey, seterusnya kita buat bulatan kecil lagi satu untuk lukiskan bintang. Ha, anak-anak ingat tak bintang pada jalur gemilang ada berapa bucu? Ha, ada berapa? Ada 14 bucu, sama juga macam jalur tu kan? Okey, jadi kita kena lukis betul lah 14 bucu. Ha, ini cara Mu'alimah lukis. Mu'alimah buat bentuk M dahulu untuk atas dan bawah. Kemudian tepinya pula bentuk M. Ha, ini boleh dapatkan 14 bucu. Okey, kemudian kita padamkan yang tengah tu. Ha, supaya kita nak warnakan nanti senang kan? Ha, kita warna padam dulu yang tengah tu. Okey, kemudian boleh warnakan. Ha, bulan sabit dan bintang mestilah berwarna kuning. Ya, yeah, okey. Ha, kita warnakan dan kita padam sikit. Okey, kemudian kita warnakan jalur-jalur pada pada jari. Mulakan dengan warna merah dahulu. Kemudian selang-selikan dengan warna putih. Ha, macam Mu'alimah buat tu. Datang semua, ini masa kita tunjuk berhemah. Sekarang kita warnakan bawah pula warna biru. Okey, warnakan cantik-cantik supaya tak terkeluar. So nanti pun awak punya tapak tangan jalur gemilang pun jadi cantik. Okey, Mu'alimah dah siap warna. Okey, sekarang kita guntingkan. Kita gunting. Okey, ini yang Mu'alimah dah gunting. Okey, kalau anak-anak ada kotak, okey, anak-anak boleh tampal kotak kat belakangnya supaya ia jadi keras. Okey, ni kat rumah Mu'alimah, Mu'alimah tak ada kotak, jadi Mu'alimah tak tampal. Okey, sekarang kita ambil lidi. Okey, kita solatipkan, kita lekatkan lidi pada belakang tapak tangan. Ah, kalau tak ada lidi, boleh gunakan pensel. Kalau anak-anak kat rumah tak ada lidi, boleh gunakan pensel. Okey, kemudian kita lekatkan dengan selotip atas
dan bawah supaya dia kuat. Okey, kalau anak-anak ada kotak, anak-anak boleh tampal kotak dekat belakang, okey? Okey, dah siap tapak tangan jalur gemilang. Ha, nanti anak-anak boleh cuba di rumah bersama abang, kakak dan ibu ayah, okey? Okey, ni. Ha, ni anak buah Mu'alimah, dia orang dah siap dia orang punya jalur gemilang. Selamat Hari Malaysia. Bye anak-anak, selamat mencuba. Assalamualaikum.